Selamat pagi teman-teman angler semua, apa kabar? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita ke sepi lagi guys, ke pantai sepi lagi. Mancing di Lombok Barat lagi kita. Ke Surya lagi naikin alat-alat ke Jukung. Nanti kita sama Kapten Pak Doyo, di situ kaptennya. Dan Restu sama Mas Oki lagi nyari air minum dia. Rencananya kita mau mancing lagi di sini untuk jigging dan popping lagi ya. Dan di trip ini saya membawa beberapa set tackle, ada rod dari Jack Vision dan reel dari Daiwa. Nanti saya akan jelaskan satu persatu set tackle-nya sampai di spot ya. Dan dikit lagi kita akan berangkat. Tuh Pak Kapten sudah siap? Ya, siap. Gini dulu dong tangannya gini. Iya. Yeah. Kita masih nunggu Mas Oki sama Restu datang dan kita langsung berangkat. Mudah-mudahan ada banyak strike, nanti pastikan kalian nonton sampai selesai. Keep watching. Oke guys, kita sampai di spot untuk popping. Awal kita mau popping dulu sebelum nanti kita jigging ya. Batu mandi ini di depan. Saya pakai GT Light Popper P4 dari Jack Vision, reel Daiwa Certet SB8000H. Setting drag dulu. P4 dari Daiwa Dura Sensor. Leader 60 fluorocarbon, Aculon dari Tridentech. First cast of the day. Mudah-mudahan ada strike pagi-pagi ya. Oke guys, kita sampai di spot jigging ini, kedalaman 170 di sini. Tadi kita udah sempat popping beberapa kali, tapi tetap aja nggak ada yang nyamber guys. Mungkin emang kurang ya popping. Oke, kita mau nyoba jigging kedalaman cari kurisi. Kemarin saya nggak dapet juga kurisinya, cuma dapet bawal aja satu, terus ada beberapa kurisi bagong kecil-kecil. Sekarang kita jigging lagi, langsung aja first drop of the day ya. Pakai Jack Vision Caragio XPE 2x4 dengan reel Daiwa Sal 3 35N. Guys, ya. Jangan strike dulu ya. Ya. Kasih strike. Nanti dia duluan strike lagi. Aduh. Ayo dong makan. Harusnya ini agak lebih ada lagi ketimbang kemarin tuh, kemarin agak pelan. Dan di bawah masih kosong sih. Kemarin juga gitu, Restu kosong tapi makan dia. Memang ini sih ya, rezeki ya. Ya Res? Ya, gokil. Aduh. Pas kali di spot ini. Kemarin lah. Yang kemarin, pas kali.
mau makan dia ya. Oke, kita coba pakai tiger burah. Kedalaman sini berapa? 170 mungkin ada. Sudah lama sekali kayaknya. Terapu. Sampai kah? Belum. Loh, diisi ikan. Dia isi ikan ternyata. Kok lari terus gitu? Gini ikan kecil ini. Ah, lepas sudah. Oh, masih. Ya, ikan kecil. Ikan tokek. Iya, loh, kayaknya ikan tokek ini. Hah? Turunin lagi dulu. Yang kecil yang di samping. Heeh. Almako juga. Ada juga? Almako juga ada. Terlihat ikan apa ini? Kecil sih ini, tokek kayaknya. Ikan laknat. Ikan laknat ini. Meter. Ikan kecil di kedalaman segini. Balik lagi ya ginya. Dibalikin. Lima belas, delapan, enam, empat, ya, cablak, ekop ya, angoli, bulunya yang dimakan. Oh guys, angolai size goreng lalapan nih, size goreng lalapan, gokil lah. Banyak berarti yang nguli di sini. Ih. Pak Made, serai Pak Made. Kengken Pak Made nih. Enggak bilang-bilang strike dia. Bulu dimakan tuh. Iya, bulu. Bulu apa? Wah, Pak Made PHP ini. Ikannya enggak tuh. Ikan ini angulin. Oh, kena. Kayak saya. Vivi goes to Lombok, gokil. Bulunya yang dimakan kan? Ada bulunya nggak? Nggak, baca bulu. Jik tok. Oh, wah, kena samping. Jik juga dimakan sama dia. Aduh, rakus sekali. Kena samping. Iwas. MPB goes to Lombok, gokil. Oke guys, kita pindah spot. Agak pinggiran ini, kedalaman cuma 100 meter di sini. Dan masih set yang sama. Masih pakai Piccolo Forte B2 dengan reel Daiwa Sal 3 IC 300. Di sini katanya ada kerapu, ada AJ juga, ada angoli juga.
Pada ikan laut lah. Lepas. Kayaknya itu lagi deh. Apa namanya tuh? Tuh. Oh, kena kan? Kayaknya si ini, anguli ini. Iya, tuh. Hah? Putian. Oh, lumayan dia narik. Bulunya dimakan ini. Bukan jignya. Awas lepas lagi ya. Tadi udah lepas. PE2 Real Dewa Sal 3 IC 300 MPB Ghost to Lombok Goki. Makan lagi. Hat strike. Ya. Strike. Iya, lumayan nih. Lumayan nih. Wih. Lari lagi guys. Iya. Iya. Beli umpan, beli mau? Mau. Iya. Katanya Restu beli umpan, beli mau. Lumayan ini. Pasti anguli besar lagi nih. Kalau anguli besar saya mau foto. Ah. Lari dia. Strike double. Double tuh sama Restu. Pak Made. Aduh. Pak Made strike juga dia. Lari. Nanda. Color. Color bun kak, saya. Mana dia? Oh itu dia. Wih lumayan. Cablak ya? Cablak guys. Wah cablak. Cablak makan bulu. Lumayan size-nya. Hey. Wih lumayan ini. 2 kiloan ada. Saya enggak pakai glove lagi. Hey, terbang dia. Ini seharusnya dia makan metal jig loh, kok bulu dimakan? Oke, MVB Ghost to Lombok. Oke. Terus. Color. Color. Push. Rabu. Oh, dimakan.
right back belakang. Wih, lumayan ya tarikannya. Biasa jagoan itu kan. Mas Ogi. Wih, gede itu. Hatinya pakai bulu. Pakai bulu juga. Lari dia itu. Lari. Lumayan itu. Gokil, gokil. Mas, mana senyumnya? Iya. Aduh, lepas. Lepas ya. Lepas. Makan, makan. Ayo makan. Wih, nyangkut. Wih, dimakan ini juga. Dimakan karang. Dimakan rumahnya. Gagak kena dapurnya. Dapurnya kena. Oke guys, kita ke pinggir lagi nih untuk popping lagi. Tadi di tengah cuma ikan ini. Oke, ikan kecil-kecil aja. Mudah-mudahan ada JT sini ya. Langsung aja casting ya. Oh, ada ikan-ikannya lompat-lompat. Ada makanan ikan lompat-lompat. Ikan kecil-kecilnya banyak. Disikat. Disikat. Enggak kena. Lagi. Nyamber dia ya. Oke, akhirnya kita balik lagi ke spot untuk cari bagong atau kurisi ya. Ayo turun.
Ayo nyebur nyebur. Kedalaman 170. Ini udah turun 130. Sampai. Kurisi, ayo kurisi. Hera, makanlah. Ringannya enak sekali. Ringan sekali. Ayo makan makan makan. Inilah saatnya. Ayo, berak babon. Makanlah. Apa ini? Wah, ada ini. Bawal ini. Strike, guys. Ya. Yeah. Jignya atau bulunya ya? Antara ada dan tiada. Piccolo Forte PE2 Daiwa Saltiga IC300 PE2 sensor dari Daiwa PE2 leader Trident Tech 40 fluorocarbon made in Japan 20 10 9 6 3 2 1 Bagong ya? Bagong bulunya dimakan. Tuh kan? Bulunya dimakan, guys. Bagong. Bukan jig. Nih, bagong lagi nih. MVP Ghost Lombok gokil lah ya. Kita cari lagi. Lepas. Lepas dia. Blek. Ya. Ayo Gus, nyat Gus. Lumayan, oh tariannya 20. Lima belas, 8 7 5 4 2 1. Oh, magong. Magong lagi. Selalu bulunya yang dimakan. Tuh. Hey, dapat lagi, guys. Yang keberapa ini ya? Yang kesekian dan terima kasih. MVP Ghost Lombok gokil ya. Carilah, guys. Kena. Iya kena. Iya kena. Tadi lepas tadi. Iya. Kena dia, guys. Iya. Yeah. 150. Lumayan ini. Kecil tapi nggak belik ini, kecil ini.
harus gini naiknya. Hah? Ya biar cepet. Ini baru 100 meter. Kena kayaknya guys. Kalinya ya. Sepertinya demikian. Sepertinya demikian. Nggak kena. Kena guys. Ya strike guys Surya. Iya strike guys Surya. Iya. Guys Surya strike dah naikin dah tuh sekarang. Naikin dah tuh 160 meter. Guys Surya strike di situ. Saya harus rekam dia juga. Biar dia. Hah? Ini aja naikin dulu katanya. Dia aman lah katanya. 30 40 30 29. Gua kena guys. Kena nih. Muter dia soalnya kan. 10 udah 8. Oh, lumayan loh. Kan. Dah lepas. Jignya masih. Oh, dikit aja. Masih isi ikannya tuh? Eh. Saya dapat. Strike. Oh, nice kan? Nggak sih. Dikit ya. Masa? Serius? Di merah. Ah, isi ikan. Bulunya dimakan. Oh iya, Gus pakai tekel apa, Gus? Jack Vision Karagio, gen pertama Real Dewa Ais. Ya apa nih? Dewa Basara 200. Hei. Cumi. Color. Double. Wih, besar. Besar. Blek. Begong. Aduh. MVP Ghost to Lombok, gokil. Strike lagi guys. Strike. Besar. Belek. Baren double sama Rizky. Kok Rizky? Restu. Belek ah.
Double strike. Belek asli belek. Belek made. Enak kan ini. Oh ya, ini aja. 13. Bagong, bukan bawel. Bawel, guys. Kok bawel? Bagong, guys. MPV Ghost to Lombok, gokil. Pak Made masih fight. Masih meronta. Masih jauh itu. Pak Made gede. Anu nih. MPV Ghost to Lombok. Oke guys, kita lagi di rumah Restu ini, lagi masak-masak. Saya ketemu teman lama nih. Weh, Bro Edi, Edi Ente. Ini kita pas dulu tahun 2009 pertama kali ketemu ya. Iya. Wih, mancing bareng kita dulu. Koncos. Pulang sih dapet ya. Oh dapet, dapet ya. Rame nih guys, nggak cuma saya bertiga, ada wih teman-teman nih semua nih. Oke. Wih, rame nih. Iya, muter terus. Bro. Gokil. Oke guys, jadi udah selama seminggu saya di sini mancing berturut-turut. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke sini, ya nyempatin waktunya kita kumpul-kumpul. Malam terakhir saya di sini kita dijamu nih sama Bli Made, Pak Made. Udah restu lagi dia, Pak Made. Dan oke deh, besok saya balik ke Bali dan semoga kalian terhibur dengan semua tayangan-tayangan vlog saya selama di Lombok ini, dan kita akan ketemu lagi di episode yang lebih seru lagi berikutnya, tetap di MPV Go to Lombok. Okay.